الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'ad fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah, bersyukur kita pada Allah Qadir Rabbul Jalil. Saat ini, detik ini Allah masih menghidupkan kita. Allah masih menggerakkan batin kita untuk beribadah kepada Allah. Pinta kita pada Allah. Semoga sampai akhir hayat kita, kita istiqamah di jalan Allah. Amin ya Rabbul Alamin. Salawat beriring salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita terus mengikuti ajaran Rasulullah, mencintai Rasulullah, dan lisan kita tidak pernah luput berselawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah, dalam waktu yang singkat dan barokah ini, mari sejenak kita merenungkan satu potongan ayat dari surah Yasin, surah yang bagi sebagian umat Islam menjadi sebuah amalan dan tradisi ketika membaca surah Yasin ini pada ayat yang ke-68. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan satu nikmat Allah. Allah menegaskan wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya. Maka kalimat umur itu semakna dengan makmur. Dan itu sudah diadop dalam bahasa Indonesia, adil dan makmur. Maka cukup banyak yang diadop oleh bahasa Indonesia terhadap bahasa Arab. Jadi umur, usia itu semakna dengan makmur. Maka sebenarnya begitu ada orang bertanya pada seseorang, berapa umur saudara? Itu artinya dia telah bertanya bahwa seseorang itu makmur dari sisi umur. Walaupun hanya 1 tahun, 2 tahun Allah berikan umurnya, usianya di dunia ini, itu artinya Allah telah memakmurkan dia di dunia ini. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Maka pada ayat ini Allah ingin mengingatkan pada kita semua. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Ada sesuatu yang beriringan. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, lalu nunakkishu fil khalq. Seiring dengan itu nunakkis. Nakasa itu maknanya sebaliknya. Kami panjangkan umurnya, lalu nikmat itu kami balikkan pada penciptaan awalnya. Maka ada orang ketika sudah umurnya menjelang 90-100, dia kembali seperti kanak-kanak, pikun, dan perilakunya seperti anak-anak. Allah panjangkan umurnya, tetapi fisiknya, kelakuannya, bahkan ingatannya kembali seperti anak-anak. Itu makna yang pertama. Yang kedua, nunakkishu fil khalq itu Allah ingin mengingatkan kita semua bahwa semakin bertambah umur seseorang, Allah cabut pelan-pelan nikmat penciptaan yang Allah berikan pada kita. Boleh jadi ada orang ketika masa remaja turun hujan, maka hujan itu seperti sebuah kenikmatan, dia bermain hujan. Tapi sekarang umurnya sudah 40 lebih, 50 atau 60, jangankan dia bermain hujan, hanya terkena tampias hujan, rintikan hujan sudah demam. Padahal dulu dia suka bermain hujan. Artinya tingkat daya tahan tubuhnya pada hujan telah Allah cabut sedikit demi sedikit. Dahulu rambut kita putih semua, hitam, lalu mengalami memasuki fase putih. Dari golongan hitam masuk kepada golongan putih. Akhirnya sedikit demi sedikit rambutnya memutih, bahkan boleh jadi semuanya menjadi putih yang awalnya hitam. Allah ingin berikan tanda bahwa Allah panjangkan umurmu, lalu Allah tarik sedikit nikmat penciptaan.
Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Kita ingin mengingat dan melakukan refleksi. Boleh jadi di masa muda 30 ke bawah, semua jenis makanan yang halal dia selesaikan, dia makan. Tapi sekarang sudah naik umurnya, panjang umurnya, dia sudah mulai memilah dan memilih apa yang akan dia makan. Bukan persoalan halal haram, halal semua. Tapi sudah dia memilih. Kalau dia makan ini akan kambuh kolesterolnya. Kalau dia makan ini akan kambuh asam uratnya, asam lambungnya, gula darahnya. Dia sudah berhitung dengan apa yang dia makan. Ingat, itu adalah warning dari Allah pada kita, bahwa Allah telah memanjangkan umur kita, lalu mencabut sedikit demi sedikit nikmat penciptaan yang Allah berikan pada kita. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam konteks umur ini, dalam satu hadis Rasul menyebutkan, ikhtanim khamsan qabla khams, jaga lima sebelum datang lima. Ini bagaimana sebenarnya sayangnya Rasul pada kita. Rasul ingatkan ada lima yang itu akan bergulir. Kata Rasul, jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Jaga masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Dia punya jabatan, ingat, itu akan berakhir. Dia kaya, itu akan berakhir. Jaga masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Jaga masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu. Luar biasa Rasul sayangnya pada kita mengingatkan ini. Cuman kita banyak lupa. Di ujung hadis itu Rasul kunci, jaga masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Hadirin jamaah salat Jumat rahmati Allah, Rasul mengunci kita dengan kalimat maut. Jaga masa hidupmu, perjalanan umur yang kita jalani hari tahun ke tahun itu fase hidup kita. Tapi ingat, akan berhenti dan berakhir. Dan berakhir itu akan masuk pada fase maut, kematian. Maka ini kita sebutkan bahwa ada satu menarik ketika buku menyebutkan psikologi kematian. Bukan hanya psikologi kehidupan, tapi psikologi kematian. Yang mengurai tentang bagaimana kita memandang mati. Mengapa Allah menyebutkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan? Karena ada satu hal, mati pasti, tapi kapan mati itu menjadi rahasia Allah. Mati pasti, tapi kapan mati itu akan menjadi rahasia Allah. Ini menarik dan ingin kita renungkan bersama. Bagaimana sebenarnya Rasul ingin menyebutkan, aksiru zikro hadimil ladzat, kata Rasul. Perbanyaklah mengingat yang memutuskan kelezatan. Apa itu maut? Kalau ingin kita sebut, kita renungkan. Kalau ada orang merenungkan betapa mati itu di luar kendalinya, jadi jangankan seseorang itu ingin menahan, kalau ada orang kaya, dia maintenance kekayaannya bisa. Dia punya jabatan, dia maintenance bisa. Tapi ada satu hal yang cukup mendasar. Ruh yang ketika Allah cabut, itu namanya maut atau mati, ternyata itu di luar kendali kita. Begitu Allah cabut, kita tidak bisa mengendalikannya. Jangan dulu ya Allah, tahun depan, bulan depan, atau esok ya Allah. Tidak bisa, itu di luar kendali kita. Apa poinnya? Allah ingin mengingatkan betapa lemahnya kita, betapa zalilnya kita, dhaifnya kita, tidak punya kekuatan untuk menahan ruh yang itulah menggerakkan kita, fase hidup kita, tapi kita tidak bisa mengendalikan apa yang kita sebut dengan ruh itu. Begitu Allah cabut, selesai. Ini ingin menunjukkan, mengingatkan kita, kita diciptakan karena Allah dan kembali pun Allah karena Allah. Kita tidak tahu, begitu terlahir kita tidak punya kontrak dengan Allah bahwa kita lahir dari perut ibu kita sekarang, tidak ada kontrak. Kita terlahir tiba-tiba menjadi orang Jawa, begitu terlahir menjadi orang Batak, menjadi orang Indonesia. Itu semua tidak ada pernah kontrak kita dengan Allah. Artinya apa? Kita terlahir ke dunia ini itu hanya karena Allah. Allah pengen ketika terlahir dia jadi suku Jawa, dia menjadi orang Afrika. Ketika akhirnya kembali pada Allah, maka sejatinya seseorang itu tidak membawa embel-embel yang banyak dia punya sekarang, ilmunya, wibawanya, kekayaannya, jabatannya, nama besarnya, itu tinggal. Dia kembali sejatinya fitrah, kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah, maka umur, maut adalah satu paket. Maka kalau Allah ternyata merahasiakan yang namanya mati,
maka jangan pernah tunda melakukan kebaikan. Jangan pernah tunda melakukan yang namanya kebaikan. Kalau ada orang belum tahajud, lakukan, karena dia tidak tahu, jangankan. Maka para ulama mengatakan, kenapa sampai banyak Allah bersumpah menggunakan waktu? Para ulama mengatakan, karena mahalnya waktu dan tidak adanya aba-aba kapan Allah akan mencabut umur kita dan batas limit kita di dunia ini. Kalau ada orang kaya jatuh, dia besok bisa bangun lagi. Tidak dapat jabatan, dia bisa boleh jadi 4 tahun bisa dapat jabatan dan seterusnya. Tapi bayangkan saat ini kita salat Jumat jam 12 lebih, berakhir jam 1:30 misal. Satu pun di antara kita tak akan ada yang mampu kembali pada pukul 1:30 ini kalau kita berada sudah pada pukul 1:30. Tidak ada yang bisa. Tidak ada bisa yang kembali pada waktu yang telah kita lewati. Maka karena itu fastabiqul khairat. Apa yang belum kita lakukan, jangan menunda tahun depan, jangan menunda bulan depan, karena kematian tidak ada aba-abanya dari Allah. Kalau dia belum tahajud, maka lakukan nanti malam. Kalau dia belum berinfak, lakukan. Kalau ada orang yang tidak baikan dengannya, lakukan, minta maaf. Kalau seandainya dia tidak baikan dengan orang tuanya, lakukan sekarang. Karena dia tidak tahu apakah dia besok atau bahkan sore nanti hidup atau ternyata berakhir batasnya dan limitnya di dunia ini. Hadirin jemaah salat Jumat dirahmati Allah. Setidaknya pada poin ini Allah menggandengkan umur dan maut adalah untuk mengingatkan kita. Jangan pernah, ada yang menarik, ketika kita di dunia kita mengatakan cerita akhirat itu, cerita alam kubur, cerita sesudah mati itu nanti. Kalimat kita sekarang begitu, nanti di sorga itu, nanti di alam barzah itu, nanti di alam kubur itu, ketika kita di dunia. Tapi ingat, begitu kita masuk ke alam kubur, kita sudah masuk ke alam kubur dan meninggalkan dunia, maka cerita dunia ini menjadi masa lalu. Dulu di dunia saya bekerja di tempat ini, saya melakukan ini, tapi saya luput berinfak. Dulu saya di dunia lakukan ini, tapi saya luput ini. Maka ini yang disebutkan dalam Quran yang menarik. Laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqo. Ada orang kaya punya kemampuan, tidak dia infakkan, tidak dia sedekahkan, dia tidak wakafkan, banyak depositonya, banyak rekeningnya, mati. Tiba-tiba mati. Dia siapkan tanahnya, nanti bisa mati, sebelum tua mati. Begitu asetnya banyak dia tinggalkan, lalu dia berucap pada ayat, "Ya Rabb, kalau seandainya engkau takhirkan waktuku tidak mati, walaupun hanya saat." Ada ulama mengatakan 1 jam, ada yang mengatakan 1 menit saja. Fa'asaddaqo, maka aku akan mensedekahkan hartaku. Tanahnya banyak. Kalau dikasih Allah, amal yang langsung dia lakukan bukan haji, bukan salat Jumat, tapi langsung aset yang dia miliki dia wakafkan, dia infakkan dan dia sedekahkan. Karena dia lupa, sibuk dia mengumpul dunia, akhirnya dia meninggal dan meninggalkan harta yang dia miliki, tinggallah di dunia. Lalu tetap dia fakir menuju Allah dan menuju akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatiz zikr hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-samiul alim. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات
ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم انزل الرحمة والنعمة والسلامة والعناية والصبر والاستقامة خصوصا على هذه الجماعة الجمعة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.